Jadi hadis itu dipertanyakan. Dari mana Anda tahu bahwa lagi ini Jibril datang buka lembaran apa ngintek gitu? Atau nanti yang bercerita. Saya kira akan lebih ideal lagi kalau riwayatnya hadisnya itu Nabi yang ngomong. Bainama kuntu fil ghari idh ja'ani Jibrilu, kan begitu. Ini kan cerita. Itu persoalannya. Jadi untung saja ada Imam Bukhari katanya kan gitu. Hadis Imam Bukhari itu pernah mengecek, meneliti, mengurai, menganalisa, ya, mengklarifikasi dari teksnya, dari rawinya, sanadnya. Ini kata Anfulan, dicek orangnya, coba jujur nggak orangnya, ya ternyata bohong, coret kan gitu, semua kan gitu. Itu sampai akhirnya setelah diseleksi yang lolos hanya 14.000 Sahih Bukhari itu, 600.000 hadis diseleksi secara cermat, kejujuran perawinya dan semuanya itu dalam 16 tahun. Yuk kita ngitung 16 tahun. Hadisnya 600.000. So, mana kalkulatornya? 16.000 600.000 dibagi 16 tahun, berapa setahunnya? Coba hitung-hitungan dulu. Berpaham. Bagi 16 tahun. Berapa setahunnya tuh? 600.000 dibagi. Wis gampang, masih kita enggak kita 37.500. Enggak sapal kita, Bapak. Iya boleh. Iya. Nah, dibagi 12 bulan. Jadi sebulan berapa? Dibagi 12. 3.125. Sehari. Sebulan dibagi 30. 104. 104. Sehari dibagi 14 berapa? 24 jam dibagi 24. 4,3 sekian. 4,3. Udah 4 saja dah, 4 hadis. 1 jam tuh. Berarti dia bisa menyelesaikan tugas 1 hadis dalam 15 menit. Selama 16 tahun aja enggak kalau boleh. Kapan naik ontanya, kapan ketemunya, kapan segala macam. Itu kan pertanyaan besar. Ya, sir. Dulu saya dengan Gus Dur bicara seperti ini. Kata Gus Dur, yang memang begitu Pak Sakur, saya ini beragama kayak pegang bara. Dilepas enggak boleh, dipegang saya sakit. Ya kan artinya. Oleh karena itu yuk sekarang kita berpikir. Jangan takut murtad dong. Oleh karena itu yuk sekarang kita berpikir. Jangan takut murtad dong. Jangan takut murtad dong. Daripada kamu mempercayai sesuatu yang tidak benar. Betul enggak? Ya iya, berpikir kritis, berpikir kritis, berpikir kritis. Selama ini kita dididik beragama ini dengan cara pejamkan matamu, matikan lampu, tutup jendela, kunci pintu. Yakinlah begitu caranya. Selama ini kan begitu. Pokoknya kan begitu. Yuk kita berbicara rasional. Itu yang saya inginkan dan ini akan terjadi perubahan nantinya.